gang. Good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum. Day 3. Hari ketiga. Hari last lah ni. Untuk packing-packing barang untuk balik lah. Sebelum tu, sebelum balik, aku nak masak dulu. Makan-makan pagi dulu. Okay. So, ayah pun dah prepare ikan goreng, ikan bawang goreng. Jadi aku nak prepare asam pedas ikan bawang gang. Pis dah bawa semua. Ikan semua dah siap siang. Prepare lah, kau tengok pada air pulak ni. Sesi pancingan mendu kecitakan lah. Tengok. Belah sana lagi keruh. Hak ni pun lagi keruh. Tengok kamera kami dah tak ada. Terpaksa alih semalam. Orang naik atas, tidur kat atas. Kalau tak alih, takut air naik lah. Air dah naik sampai sini. Tengok gambut ni. Daripada depan sana, terus air naik sampai sini lah. Ni. Masalah ada air. Okay, prepare untuk masak. Lepas masak, makan-makan, packing-packing barang, kita slow-slow tunggu lah. Okay, stay tune. Okay, gang, masak asam pedas ni. Asam pedas ikan bau. Kadok hal lagi, kadok lagi. Masukkan air dulu. Tangan dah panas ni. Nak masuk air ni lah. Asam pedas. Asam pedas. Dengan air ni, air ni lagi dah ni. Tu ah. Air separuh cukup dah habis. Habis. Habis eh? Eh, pula habis banyak tu. Ah, dah tu banyak tu. Okay. Ya. Resepi terbaik homemade. Asam pedas. Homemade besar. Kau kan takutlah tu boleh naik hati. Megang mahmin ni. Okey, tebus semua eh. Ada yang berdipan lah. Ini kita biarkan. Ini benda kita ikan. Bateri. Okey. Bateri. Bateri. Oh. Asam pedas. Make. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk asam pedas? Oh. Pakai waktu. Pasang tu. Mana dek masuk asam pedas? Lagu mana? No. Kau nak belanja ni. Capok-capok je pok. Ni bahan yang utama dia juga. Bahan utama nak capok dia ni je. Okay. Sekali elu. Kesum. Di atas ni kali. Mana? Mayak tahan. Ladang putera tu. Putera? Mungkin lagi tu. Kapal tu. Kapal tu? Putera. Dia ni tengah hanyok. Tapi ada lalu ke. Tengah tu. Tengah apa? Memang tengah dah lalu. Keluh pun tengok. Okay, kami ada segar lah. Ada ketuk ni, ayam buah. Lama dalam plastik. Daun. Pakek bokeh. Pakek banyak titik. Tabung dia tu sama-sama. Ada jarum. Apa benda bezaan dia nak mahal? Bezaan dia tu je lah. Padahal satu pasal raya je. Ada 14, ada 19. Besar lah dah. Ha? Dekat. Nampak sendiri je. Mana dia tengok tu. Dia situ je. Abang-abang. Ikut sungai ni. Dia masuk dia sepik je. Dalam tu je luar. Dia macam kasi. Mana? Dia dalam ni. Baru tak ingat dia tengok ni. Nak berbuka ni. Macam mana? Dalam. Kat mana ada cabang pula? Dia sungai ni. Dia ada cabang ni. Ya, ya, oh, dia tak dah. Kuala tu. Kalau kita tengok luar, nak masuk tak dalam muk? Dalam luar masuk luar. Kalau tak air kalapang, itu biasa lah. Kalau orang, kalau buat-buat ni tak kacau, main obat lah. Ubuh buka habis dah penuh. Dan secukup rasa kan. Ni pun dah masin kan. Cukup lah rasa tu. Okey. Ni lah orang lelaki masak kan. Masak je. Ikan lah sekali kita bubuh. Tak didih ya? Tak didih tu. Ikan ni kan. Ikan bau hasil pancingan kemarin. Menggunakan pancing lah ni. Menggunakan umpan udang. Udang pasok. Itu. So hari ni breakfast. Makan berat terus. Senang tidak balik.
terus kan. Nah, mendidih kuah asam pedas kita. Okey, kita masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Untuk 6 orang makan ni. Ha, orang kami 3 orang ni. Nampak banyak kan? Ha, 6 orang makan. Hari ni makan kasi kau-kau je. Ha, makan biar puas hati. Nak balik dah kan? Makan puas hati lah ni. Alright. Okay. Cukup, dia tambah air lagi sikit. Kasi penuh sikit. Okey. 6. Ada tudung lagi? Ada tudung tak? Periuk ni. Ada kan? Seluruh api. Sekejap lagi dia. Alright. Ya. Yeah. Okey, kita tunggu sampai masak. Okey. Okey, dah masak. Didih sepadu. Kita rasa sikit tengok apa cerita. Masak buah pokok, geng. Buah pokok tunggul. Rasa sikit dia punya kuah. Cukup garam, kita tambah sikit. Mana? Pedasnya dah cukup. Garamnya tambah sikit lagi. Air banyak tadi kan. Tu tawa lah. Makan dengan nasi. Tak rasa pula. Okey, cukup. Banyak sangat nanti masin pula. Tak boleh makan. Okey, rasa lagi kuah. Bawah. Oh, padu. Mantap. Oh, bau masak. Ha. Okey, masak. Kalau ada belakang lagi. Meh. Oh ya, so pedas. Bismillah. Sambil dimin berat. Lavender. Malah nak ni. Tahu-tahu sangat apa. Di sana kalau tak temui hal guna apa nama buat asam pedas, dia panggil ikan rebus. Ikan rebus. Ikan sepo. Oh, dia puluh ekor. Tambah pula dia. Tambah lagi kat dia. Boleh ukur. Punya ikan. Kok gatung? Punya ikan apa? Mana dia atas ikan? Kok gatung? Tak ada lah. Malah awak atas lah tau. Punya makanan ikan. Oh, okey geng. Dah siap semua kemah.
Malam semua dah clear, kemah atas semua dah clear. Dah makan dah pun tadi. Asam pedas pun dah padu. So aku nak drifting air. Air dah. Dah tunggu dah drifting dah. Bok pun dah. Isi minyak semua top up. So aku dengan air drifting lah. Sambil-sambil drifting. Atau boleh casting kedak dengan air macam ni. Cuba nasib. Kalau ada rezeki ada lah kan. Kemudian aku buat umpan udang untuk bottom kan. Okay. Let's go. Ancoh. Okay. Ancoh. Ancoh geng. Fresh water pun lancor. Air penuh dalam kasut. Buang sikit air. Penuh air. Tiba-tiba apa kasut ni? Tiba panas. Ah, tidur lah. Bye-bye. Bye-bye spot. Rezeki ni aku datang lagi. Okay, rezeki dia datang lagi. Bye. So, drift lah. Tengok sampai dekat kereta ke. Drift sampai dekat satu spot. Untuk dia ambil naik boat. Tengok. Drifting ni biasanya kejap je. Tak sedar pun. Kan? Oh, spek aku jatuh kan main. Panas sikit hari ni. Mata. Masa trekking main mungkin dalam semak tu. Tak sedar aku selit. Spek aku. Cari-cari main dah tak ada. Spek. Kemudian player kan. Aku pancing baung main. Macam mana terbuang player kena ikan ikan tilan tu. Aku ingat aku dah kerat tali dia. Aku tak kerat. Aku terbuang player. Okey lah. Tak rezeki buat macam mana. Tangan aku ni biasa. Hari tu aku buang ikan. Ni buang player pula. So, nikmati suasana. Cuma air lah aku. Hujan semalam geng. Hujan padu sangat lah. Sampai kemah kena angkat, kena alih. Air naik. Setengah jam dia naik, 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 naik. So terpaksa kena alih. Tidurlah kat atas. Cerita dia. Malam pun tak ada nak shooting, nak footage apa tak ada. Sebab hujan dan juga gelap. Itulah dia kan. Setiap trip ada dia punya cabaran dia. So ni cabaran terakhir aku. Aku nak drifting. Agak selamatlah sampai. Sambil-sambil drifting ada spot nanti aku update pula. Jadi geng. Baik. Mana mana ambil benda sana atas ni ah. Dulu pun gitu. Dia ada macam pula atasnya. Ha. Pula tu kayu lah. Kayu kenapa apa. Duduk dia mana pun ke air hok. Duduk tepi dia air. Ha. Dia apa tepi tu? Oh banyak boleh. Tengah. Tapi yang betul ramai tak tu. Tak ada geruh. Tengah air gini. Ulak. Ah mana abis? Tenang. Ibu tenang. Oh, relax geng. Tenang, tenang geng. Drifting. Best. Oh, cantik view geng. Cun eh. Banyak korang view. Umbrella of the tree. Payung pokok-pokok ni kan. Cantik eh. Best kan. Tak panah. Lalu kat bawah pokok. Sini. Masuk buah kayu pula. Dah sampai satu spot. Aku pun drop lah umpan udang. Spot padu tak tahulah kan. Cuba nasib sini. Bottom umpan udang pasok. Parking pun cantik. Okay, kita tengok. Umpan yang telah dipotong-potong. Udang. Udang mahal ni. Tengok ada makan ke tak makan. Lubuk cantik. Kayu depan ni. Tengok tu. Poji. Bot sudah parking situ. Air kat atas tadi. Tengok ada yang nak ambil ke tak ni. Bottom aku ni.
Strike on kayak geng. Strike on kayak geng. Kan bau geng. Yes. Padu. Ada. Ha, ini boleh strike atas kayak geng. Mari casting. Drifting pun tak ada. Alhamdulillah. Bau di tengah hari. Okey, situ dulu. Campak lagi dekat umpan udang. Alhamdulillah. Track lagi geng. Padu geng. Track kedua geng. Wah, meruk. Oh, duri-duri. Aku player tak ada. Aduh, yai. Player pula tak ada ni. Macam mana aku nak ambil ni? Oh, aku ada tu. Apa nama ni? Tempat buang. Tuh pula. Kata boleh buang kot. Tak tengok. Kan baung. Manis. Sempedas lagi nanti. Haa. Dalamnya dia makan. Okey, jap. Okey, dah 2 jam setengah. Aku drifting, berhenti mancing, drifting berhenti, cari spot jumpa, berhenti. 2 jam setengah lah. Dah pukul 1. 1.20 dah geng. Memang syok lah layan. Tak tahu pukul apa sampai, jauh lagi perjalanan ni. Berapa spot dah berhenti. Cuma tak tahu kedalaman air sebab keruh kan. Tak tahu air tak dalam, air dalam tak tahu kat mana. Okey, kita buat update lagi macam biasa. Alright. Kita layan suasana dulu, geng. Padu. Keindahan hijau. Oh, hujan dah turun, geng. Taklah panas sangat, kan? Hujan panas. Memang syahdu lah. Hujan renyai-renyai. Duduk atas sungai. Tenang, sunyi, bunyi burung. Bunyi hujan kena pokok. Bunyi air eh. Jauh lagi perjalanan ni, geng. Masih lagi berhanyut. Masih lagi mencari spot. Masih putus je. Lekat kayu. Cuaca geng, hujan. Okay, layan the moment, enjoy the moment. Okay, burung lang. Kalau korang dengar tu bunyi burung lang, tu bunyi air. Mandi dulu geng. Panas sangat. Dah 11, 12, 1, 2. 2 setengah, 3 jam setengah dah aku drifting. Masih belum jumpa lagi jambatan tu. Air pun dekat atas lagi dengan bot. So aku drifting lah slow-slow. Mandi-mandi segut, sejuk-sejuk sikit kan. Ini tengah panas, hujan panas. Let's go, sambung lagi perjalanan. Let's go. Sambung lagi kan. Perjalanan.
Masih lagi jauh. Haha. Kencur. Dah mandi, sejuk badan. Let's go. Sambung lancar. Okey. Jauh lagi ni. Wah, pun nak sampai tak tahu ni. Nak tengok berapa jam. Perjalanan daripada spot di atas tadi tu. Drifting menggunakan kayak ni. Tengok berapa jam. Stay tune, geng. Strike, geng. Apa dia? Strike lagi, geng. Padu, geng. Ada lagi bau, geng. Berhenti spot ni. Besar sikit ni. Kasut tak pakai. Duri jaga, duri. Dia gelepor ni bahaya. Tak nak kena duri. First drop, terus strike. Dah lama aku drifting. Berhenti sekejap. Mancing dulu. Ada lagi strike, gang. Alhamdulillah. Ini dia. Ikan baung lagi, gang. Ikan baung. Tengok dia makan. Merut dah. Jauhnya dalam, ha. Alamak. Okey, kita masukkan dalam. Bekas umpan hidup. Tiga. Besar. Aduh ni. Dia buat asam pedas lagi ni balik. Try lagi, geng. Okey. Lagi, geng. Wow, geng. Padu. Alhamdulillah. Geng. Mana air? Air ni? Air. Dah. Mandi ni. Berhenti mandi dulu. Ni baru berhenti ngai. Makan eh? Dua tau. Berapa strike dia, geng? Padu. Lagi strike lagi. Lagi. Alright. Com ni kena tak merut kali ni. Dia kena pegang. Dia tak boleh biarkan dia tu. Dia tinggal dia. Telan. Kulit ni kena buang sikit. Boleh memanggil-manggil ya. Isi gudang, geng. Okey, kita cuba lagi. Spot ni macam menarik. Taruk makan, taruk makan. Okey. Pacak dulu kejap. Simpan dulu. Tidak gelepor kena kaki. Pasal-pasal kena kaki, kan. Ada gari. Gari tak bawa. Bubur dalam ni lah. Biar ada bergusti lah dalam ni, kan. Saya ingat pun tak buang lagi. Okay. Alright. Duduk dalam ni. Ada tengah? Tak ada. Main tapa ke tak? Main rock lagi. Tengok dia kejap. Buat tapa? Sebelum abang makan, dia main tapa. Dah? Belum makan? Lepas tu makan? Sebelum makan dulu, baru main tapa. Mandi ni, mandi dulu. Relax dulu. Lepas tu, lepas mandi lapor. Alamak, air mana lah. Tunggu lah. Mancing dulu. Ada gekau. Haji datang memberi bantuan, guys. Bulu lah aku. Dalam ni tu. Dalam? Dalam ni.
sini lah tempat dia. Kayu gitu lah. Oh. Huh. Tak suruh kan? Ambil ya. Pegang pula. Ambil nak di bawah. Sorry. Okey geng, berapa jam jap-jap ni? Berapa? 5. Tadi berapa? 11 tak? 12, 1, 2, 3, 4, 5. Baik. 6 jam atas kayak geng. Padu hari ni. Nak mancing sangat guna kayak kan? Ni paksa naik boat lah. Sebab jauh lagi. Tempat kereta tadi jauh lagi. So kayak kita bawa naik lah. Naik tabut lah. Macam mana je? Boleh angkat? Naik kepala dulu. Okey. Okey. Ada benda? Tak ada benda. Ada benda tak bawah? Ada tinis benda tak? Okey. Beres. Ayu tinggal? Ayu tinggal. Tinggal kereta dia bawa. Ayu stay kat dalam. Masih casting lagi. Apa? Padu Ayu. Gewang dia mencakup. Meripat ke? Meripat. Ya. Okay geng. Ni hasil aku membaung tadi. Padu tak padu lah. Kutik-kutik-kutik semua tadi. Cucuk-cucuk. Jadi macam ni lah. Dalam bekas tadi aku berkeluar semua. So dah on the way nak balik. Kayak pun dah tabut. Ayu pun dah ada kat belakang. Jom kita balik lah geng. Dah pukul berapa ni? Pukul 5 geng. Apa? Gila casting... Kamera aku problem tadi. Habis memory card full. Tak ada strike lah casting. Miss call je 2 kali. Okay. Kita... Tape update dekat kereta lah. Mungkin gelap lah kot nanti. Boleh balik macam lebat geng. Tengok. Memang suku. Macam lebat. Hujan lebat membelasah kami. Berapa enjin? Berapa? Bobok. Ah, jauh lagi geng perjalanan ni. 6.5 geng. 6.5. Sampai juga akhirnya. Dah 6.30 petang sampai kat sini geng. Hujan ribut. Basah, sejuk. Makan berjana. Okey, hasil untuk hari ni. Trip 3 hari 2 malam. Yang dah makan dah habis makan. So ni yang pancingan pagi tadi lah. Okay, tu ada lagi bawah. Dalam tong ni mari punya ada lagi. Okay, puas hati lah. Alhamdulillah hasil. Hasil padu boleh buat balik lah. Boleh rasakan bau sungai kemaman geng. 3 hari 2 malam camping, fishing and kayak fishing, camping and cooking. Alright. Sejuk hujan geng. Beku lah. Dah lah hujan malam 3 hari direct. Memang hujan. Air keruh. So itu hasil. Ada tak kumpau. Boleh makan asam pedas. Boleh. Kayak pun 5 jam. Drifting. Dah 6.30-6.40 lah. Okay. Nak unload-unload barang. Dah nak balik lah. Buat hati lah trip kali ni. Walaupun hujan. Ada jugalah hasil. Target nak casting. Tapi air keruh. Okay lah eh. Okay, jumpa lagi next vlog. Alhamdulillah, jumpa lagi geng. Bye bye. Assalamualaikum.